Kita akan menuju laut, teman-teman. Ini dia, sepertinya ini nih kapal nih. Tuh, Ocean Jet. Oke, kita akan turun, teman-teman. Kita akan turun di sini. Turun ya. Oke, cari posisi yang nyaman. Hai guys, jumpa lagi sama Papi Ren. Kali ini kita lagi main game Sakura School 9, teman-teman. Dan sekarang kita lagi pakai polisi Genji. Ada Yuta Mio di sini. Hey, Mio, Yuta. Ada apa nih? Polisi Genji mau patroli malam ya? Iya dong, tentu saja aku akan patroli malam. Aku ikut dong, polisi Genji. Ah, mau ikut? Ya udah. Ayo, Ibu Polisi, yuk, aku patroli malam dulu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan patroli malam, teman-teman. Kita akan kemana yang enak ya? Kita muter-muter dulu ya, Yuta Mio ya. Wah, oke, asik. Kita akan muter-muter, teman-teman. Mau kemana kita? Wah, kalau di pantai sekarang. Weh, apa itu? Hei, Yuta Mio, kalian lihat, itu ada apa? Waduh, apa itu ya? Itu seperti kapal pesiar, tapi jarang banget terlihat, teman-teman. Kita baru melihatnya nih. Ada kapal pesiar di sana. Hop, hop, at. Oke, wah, itu dia. Wah, itu di tengah-tengah laut. Hei, ada kapal pesiar di tengah-tengah laut, Yuta Mio. Yuta Mio, apa kalian melihatnya? Yuta Mio, ayo turun. Ayo kita lihat, Yuta Mio. Wah, itu apa ya? Wah, bener nih kapal pesiar, teman-teman. Itu kapal pesiar. Wah, ada kapal pesiar malam-malam. Bagaimana cara kita ke sana ya? Masa kita berenang, Yuta Mio? Waduh, coba. Wah, ini dalam banget, teman-teman. Waduh, bener aja nih kapal pesiar, teman-teman. Ada kapal pesiar di sini, teman-teman. Yuta Mio, kayaknya kita perlu ke sana deh. Kita perlu cek nih. Wah, oke, tapi kita nggak bisa naik mobil, teman-teman. Kalau mobil yang ada nanti kebakar dia. Kalau kena air laut dia. Ayo, Yuta Mio, cepat. Ayo, kalau gitu kita perlu naik helikopter nih, teman-teman. Nah, kita akan naik helikopter, lalu kita akan mendarat di atasnya ya. Oke, kalau gitu kita akan cek, teman-teman ya. Oke, kita ambil helikopter dulu. Aduh, kurang asem ya. Kena tiang lagi. Ah, awas tiang. Permisi, aku mau lewat. Minggir dikit, napa? Waduh, oke. Sekarang kita akan ke tempat peles, teman-teman ya. Karena helikopter adanya di peles, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Kalau gitu kita ke bengkel dulu ke teman-teman montir. Karena tadi mobil kita habis nubruk tiang. Kurang asem memang nih. Oke, kita sudah ke repet. Terima kasih Bapak montir ya. Aku lagi dalam perjalanan nih. Iya. Begitu lagi. Ya. Sampai tebulak terbalik begitu. Waduh, balik lagi dong kita ke bengkel. Waduh, kacau itu kenapaan sih tuh? Wah, emangnya ada gajlukan apa di situ ya? Wah, oke. Kita akan lewat sini, teman-teman. Nah, kita akan menuju peles. Kita peles untuk ambil helikopter ya. Helikopter, I'm coming. Oh, kita akan ambil helikopter, teman-teman, untuk patroli udara nih. Wah, kita akan mengudara. Hop, bersama juga Yuta Mio. Wow. Wow, sini Yuta Mio, tenang ya. Oke, kita akan menuju peles. Hop, waduh, mobil kita berantakan nih. Oh, enggak, masih aman, teman-teman. Mobil kita masih aman, enggak penyok-penyok, teman-teman. Wah. Oke, kita akan belok ke kanan sini. Hop. Nah, ini dia jalan menuju peles. Waduh, kok serem amat kalau udah malam begini ya. Waduh, diapit pegunungan, teman-teman. Ini bukit-bukitan kali ya. Waduh, ngeri banget ya jalannya, enggak kelihatan, teman-teman. Mau gimana ini? Oh, karena tanjakan, teman-teman. Tanjakan nih, tanjakan. Oke, kalau gitu kita mesti pelan-pelan ya. Pelan-pelan, teman-teman. Up. Oke, kalau gitu kita lewat sini. Iya. Aduh, penyok dah, kacau dah. Kena juga, akhirnya penyok-penyok juga. Oke, kita akan belok ke kiri sini, teman-teman. Nah, di sini kita akan parkirkan mobil kita. Oke, karena belakangnya penyok, kita parkirnya arah depan aja, teman-teman. Nah, biar nggak gitu kelihatan nih. Oke, kita akan parkir di sini. Up. Nah, cukup. Matikan lampunya. Hop, kok malah nyala lampunya? Kok masih nyala? Oke, matikan lampunya sudah. Yuta Mio, ayo turun. Ayo, kalian, cepat. Kita mesti naik helikopter nih. Ayo, kita kemari. Hei, kalian, apa kalian sudah siap? Wow, Yuta, Mio, kalian sudah siap ya? Oke, kalau gitu kita akan berangkat saja langsung menuju harbor. Lalu kita ke tengah laut. Kita akan mendarat di atas kapal pesiar tadi ya. Waduh, itu kapal boot apa kapal pesiar itu ya? Wah, oke. Malam-malam kita melihat kapal pesiar, teman-teman. Di sana, teman-teman. Wah, ini kayaknya seru, teman-teman. Wah, apakah itu kapal mewah atau kapal apa ya, teman-teman ya? Kita akan cek, teman-teman. Oke. Kita akan menuju laut. Dari sini apakah dekat ke laut? Coba kita lihat, teman-teman.
Wow, kita masih nggak kelihatan teman-teman. Gelap banget ya. Gelap-gelap, kita agak sedikit turun biar kelihatan jalanannya teman-teman. Nah, di bawah banyak lampu-lampu. Karena sudah malam, kelihatan lampu-lampu bagus ya. Langsung aja kita menuju pantai. Pantai di mana? Di atas sana teman-teman. Oke, ini apa sih? Oh, ini di bawah kita di sekolahan teman-teman. Ini tadi ya lapangan ya. Oh, ini dia sekolahan teman-teman. Op. Papi melihat sesuatu sepertinya. Tadi apa di bawah ya? Coba kita cek. Oh, bukan lampu biasa teman-teman. Kirain orang. Ternyata lampu ya. Oke, kita akan lihat ke bawah. Di sana tuh lampu doang teman-teman, lampu doang ya. Bukan apa-apa teman-teman. Kirain ada apa di sana. Oke, kalau gitu kita akan menuju pantai. Wah, bikin kaget aja ya. Ternyata cuma lampu. Waduh, kirain ada hantu di sana. Oke, kita masih mana nih? Oh, di sana teman-teman. Papi sudah melihatnya. Oke, kita akan lurus aja. Lurus aja, ini dia. Ini dia, kita sudah di depan pantai. Nah, ini dia, kita akan menuju laut, teman-teman. Ini dia, sepertinya ini nih, kapal nih. Tuh, Ocean Jet. Oke, kita akan turun, teman-teman. Kita akan turun di sini. Turun ya, oke, cari posisi yang nyaman. Turun, turun. Turun, turun, turun. Pastikan aman. Hop. Ayeee, belum nyampe ternyata, teman-teman. Ternyata belum nyampe, oke. Ini dia, oke. Nah, sudah cukup. Hop, oke. Turun, Itomio. Ayo, Itomio. Kita sudah di atas kapal nih. Wop, waduh. Turunnya, kita lewat sini, Itomio. Bisa nggak? Ayo sini, turun, turun. Bisa nggak? Wah, dia nggak bisa turun, teman-teman. Itomio, yaudah kalian tunggu situ aja ya. Kalau nggak bisa turun, tunggu situ aja. Oke, di sini ada bangku-bangku. Wah, oke, kita lihat. Waduh, kok kosong? Kok nggak ada orangnya? Hei, apa itu, teman-teman? Apa ini orang? Halo? Waduh, kok bentuknya sih seperti orang, teman-teman? Tapi apa ya ini? Hei, kita lihat, teman-teman. Waduh, mukanya hancur, teman-teman. Apa itu, teman-teman? Ini seperti apa ya? Aduh, kapal bagus-bagus kok ada beginian. Aduh, mudah-mudahan kita nggak salah lihat, teman-teman. Itu apa ya, kok serem banget. Hei, Itomio, Itomio, turun-turun, Itomio. Cepat-cepat turun sini, turun-turun. Aduh, dasar, Itomio. Kalian ini ya, bukannya turun. Mio kemana tuh, Mio? Mio kemana, Ita? Waduh, Mio di belakang. Dia takut, teman-teman. Pak Polisi Gigi, aku nggak berani turun. Takut nih, gendong aku di sana. Aduh, gendong, Yuta. Wah, bagaimana? Begitu aja, benar-benar. Ayo, Mio. Mana Mio? Aduh, yaudahlah, biarin Mio tunggu aja sana ya. Mio, tunggu di sana ya. Hei, Yuta, ayo. Kita cek. Tadi sih aku sudah kemari, Yuta. Nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa. Aman, aman. Ha, ayo, kalau gitu sekarang kita kemari. Up, nah, ini dia. Oke, waduh. Waduh, ini kapal pesiarnya penuh, Yuta. Tapi, sepertinya itu bukan manusia, Pak Polisi Genji. Tenang, tenang. Jangan takut, Yuta, ya. Jangan takut, jangan takut. Kita harus tetap selidiki. Oke, kapal laut ini berisi makhluk-makhluk apa, teman-teman? Ini kita nggak tahu, teman-teman. Apakah ini hantu? Mereka biru-biru, jangan-jangan mereka pernah tenggelam. Waduh, kita akan cek sampai sini. Kursinya penuh, teman-teman. Nggak ada yang kosong. Semuanya penuh. Mereka mau perjalanan kemana ya? Kok ngeri banget ya? Aduh, oke. Itu laut, semua laut lepas. Nggak kelihatan pulau, nggak kelihatan apa-apa, teman-teman. Oke, di sini. Aduh, bener aja, Yuta. Sepertinya ini zombie ya? Atau apa, Yuta? Tuh, lihat leher mereka mengleng-mengleng, muter-muter, Yuta. Yuta, firasatku nggak enak. Waduh, kenapa semuanya kepalanya diikut muter-muter, teman-teman? Ada apa ini, teman-teman? Waduh, kita digerumutin. Hei, Yuta, Yuta, ayo cepat, Yuta, kabur, Yuta, kabur, Yuta. Kita digerumutin. Yuta kemana? Yuta kemana? Yuta, 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 Yuta kemana? Yuta. Aduh, Yuta, Yuta. Wah, ya. Kenapa banyak banget ini? Aduh, banyak banget. Aduh, gimana kita di tengah laut? Masa kita nyebur? Hei, helikopter kita di atas, helikopter kita. Yuta, Yuta, kamu di mana, Yuta? Waduh, waduh, ya, Yuta, Yuta, ya. Yuta apa dimakan? Kesana, Mio, jangan turun. Ayo kita harus naik, Mio, cepat, Mio. Aduh, kacau, teman-teman, kita harus naik. Bagaimana ceritanya, teman-teman? Aduh, kamu jangan ikut aku ya. Kamu jangan ikut aku ya. Kamu diam di sana. Jangan ikutin aku. Aduh, Mio, pegangan, Mio. Aduh, kacau nih. Si Yuta masih di bawah, Mio. Gawat, Mio. Jangan-jangan si Yuta dimakan sama zombie itu lagi. Aduh, kacau, aduh, ini gak ada jalan keluar apa. Aduh, ya, kita terjebak, teman-teman. Aduh, kita terjebak. Aduh, bagaimana?
bagaimana? Aduh, kita mesti naik, Mio, Mio. Tenang ya, Mio ya. Oh iya, aku punya jetpack. Ah iya. Wow. Oke, kita berhasil, teman-teman. Ayo, turun sini, Mio. Tinggal si Yuta, Mio. Eh, Yuta. Wah, untung kamu selamat, Yuta. Waduh, kacau. Polisi gigi, jangan tinggalin aku dong. Serem nih. Aku enggak berniat tinggalin kamu, Yuta. Tapi tiba-tiba kamu lepas tadi. Waduh, tuh kok hilang mereka? Mereka hilang, Yuta. Mereka menghilang kemana ya? Waduh, tapi kok ini kapal? Jangan-jangan ini kapal pesiar hantu, teman-teman. Aduh, kabur aja, kabur, Yuta, Mio. Ayo kabur. Waduh, mereka di mana ya? Udah kabur aja. Kita harus tinggalkan kapal pesiar ini, teman-teman. Ini aneh banget, teman-teman. Oke, kita akan lihat di bawah itu mereka, teman-teman. Kita lihat itu mereka masih ada di bawah ya. Wah, itu mereka, teman-teman. Oke, kita kabur ya. Bye-bye. Aku mau kabur dulu ya. Kita kabur, teman-teman. Kabur. Oke, kita akan balik lagi ke Peles, teman-teman. Kita akan taruh helikopter lagi. Lalu kita akan ambil mobil kita ya, teman-teman ya. Aduh, kacau, teman-teman. Oke. Tapi tunggu dulu, mendingan kita lapor Ibu Polisio. Oke. Kalau gitu kita akan kantor Polis Koban. Kita lapor Ibu Polisio dulu, teman-teman. Aduh, ya. Helikopter kita. Aduh, tenang. Sabar. Kalem. Jangan sampai jatuh helikopternya, teman-teman. Oke, kita lewat sini. Nah, ini dia. Ini dia, teman-teman. Ini dia. Ini dia. Op, apakah ini kantor Polis Koban? Kok dia nggak mau turun, Yuta? Mio, helikopternya nggak mau berhenti. Ada apa ini? Hei, helikopter berhenti dong. Oh, bisa. Ah, untunglah helikopternya berhenti. Hah, oke. Hei, Yuta, Mio, kalian tunggu situ ya. Hei, Ibu Polisio. Tadi kan aku patroli malam, terus aku ambil helikopter untuk patroli udara. Terus aku melihat ada kapal pesiar di tengah laut. Ternyata kapal pesiarnya penuh hantu. Banyak banget hantu, Ibu Polisio. Serem banget loh itu. Hah, sekian dulu laporannya, Ibu Polisio ya. Aku mau kabur dulu ya, aku mau balikin helikopter dulu. Waduh. Oke, kita akan balikin helikopter, teman-teman. Ayo, masuk. Waduh, kacau. Oke, Yuta, Mio, aku sudah laporan ke Ibu Polisio. Sekarang kita tinggal balikin helikopter doang, teman-teman. Oke, kita akan balikin helikopter menuju Peles, teman-teman. Peles adanya di atas sana, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke atas sana, teman-teman ya. Waduh, mengerikan sekali, teman-teman. Oke, kita lewat sini. Ini sekolahan. Nah, ini jalur yang benar ya tadi ya. Tadi kita juga lewat sini kan. Oke. Kita akan lewat sini, teman-teman. Tinggal menuju Peles di atas sana, teman-teman ya. Dia di atas bukit, teman-teman. Kita nyalakan lampunya biar kelihatan, teman-teman. Oke, di atas sana kita lewati ini dulu, teman-teman. Kita lewati ini, masih di atas sana. Kita harus lebih tinggi lagi, teman-teman, karena Peles adanya di atas bukit, teman-teman ya. Itu sangat-sangat tinggi. Oke, kita lihat apakah di sini, apakah ini Peles, teman-teman. Hup, oh bukan, sepertinya ini jalan menuju gunung. Salah. Waduh, ini hutan. Wah, salah apa bener ya? Oh, ini dia. Oke, sudah terlihat Peles ada di balik bukit ini, teman-teman. Di balik bukit ini. Sudah terlihat, teman-teman. Bagus. Oke, kita nggak nyasar, teman-teman. Mantap jiwa. Wow. Oke, sekarang kita akan taruh helikopternya. Di mana tadi parkiran helikopter? Wah, salah. Parkiran helikopter adanya di sini ya, teman-teman ya. Iya. Mungkin di sini, teman-teman. Kok nggak ada? Oh, bukan ya. Ini baru pintunya. Ini baru pintu masuk, teman-teman. Oh, masih lurus lagi. Lurus, ntar adanya di sebelah kiri, teman-teman. Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Oke. Kita kemari, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Yuta, Mio, akhirnya kita pulang dengan selamat, Yuta, Mio. Oke, kita akan taruh helikopternya, teman-teman. Kita taruh helikopternya di sini. Tunggu. Kurang maju. Oke, kita majuan dikit, sedikit. Oke, teman-teman, di sini cukup. Oke. Cukup. Ayo keluar, Yuta, Mio. Yuta, Mio. Nah, ayo. Waktunya kita balik, teman-teman. Ayo. Wah, kita balik dulu ya. Wah, oke lah, teman-teman. Kalau gitu kita balik dulu ya. Weh, tapi tunggu dulu. Sebentar, teman-teman. Jadi, nama props kapal pesiar tadi adalah Ocean Jet. Karya dari Gian Adam. Wow, keren ya. Oke, teman-teman. Dan ini dia props ID-nya. Oke, teman-teman. Kalau gitu ya, ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya, teman-teman. Bye-bye. Tunggu dulu. Kok kita ada di tengah laut? Tidak. Kita kok balik lagi ke kapalnya? Bye-bye.